penjelasan. Dan terkait dalam perkara ini tentang penerangan umumnya dengan pengalaman Yang Mohd Menteri dan dengan yang dikatakan kematangan politik Malaysia, saya harap Kementerian Penerangan Komunikasi ini berilah pendekatan lebih lunak supaya perbahasan lebih terbuka, dan jangan jadi media di bawah kementerian itu alat propaganda, incessant propaganda untuk pertahankan keadaan kerajaan tanpa memberi ruang yang secukupnya kepada pandangan-pandangan lain, bukan saja pemangkang, civil society, para tokoh akademik. Kerana kalau ini dilakukan, tak usah bicaralah tentang keluarga Malaysia, kematangan politik dan kewarasan kita. Jadi saya harap dua perkara ini, kena 5G ini dia mengaitkan banyak isu, ya, ketelusan, kaedah mengurus perniagaan, cara lama, ya, dia balik kepada kaedah lama, tindakan kerajaan tanpa ketelusan, tanpa kos yang jelas, semuanya dirahsiakan. Itu yang pertama. Dan keduanya ialah masalah penerangan dan komunikasi ini. Apakah dalam keadaan sekarang dengan media sosial yang lebih luas, kita ada satu pihak yang dikuasai oleh kerajaan yang terhad dengan captive mind, pemikiran usang lama yang anggap media ini seperti mana George Orwell ni, kisah ni, mana dia boleh kontrol dengan propaganda. Malaysia mesti batang sebagai suatu negara demokrasi yang menghormati prinsip kebebasan dan keadilan. Terima kasih.